selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia ke-9 di Jakarta pada tanggal 7-8 April 2021. Munas ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan tema penguatan SDM profesional dan religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju. Kami berharap bisa berjalan lancar, menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang membawa manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk bangsa, torang samua basudara, torang samua ciptaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Andes Haji Longki Janggola, MSI, Gubernur Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 sampai dengan 8 April 2021. Semoga Munas LDII berjalan lancar dan sukses, tertib dan disiplin, dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Saya Muhammad Yasin Mangun Esos, Wakil Bupati Poso, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Nasional LDII ke-9 yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 sampai dengan 8 April 2021 dengan tema penguatan sumber daya manusia profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju. Semoga LDII senantiasa memberi kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara sesuai peran dan posisi tanggung jawab sebagai komponen bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Yuda Samir, Wali Kota Palopo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Nasional LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ke-9. Semoga dengan terselenggaranya acara ini, kita bisa terus menguatkan sumber daya manusia yang profesional, religius, untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju. Saya Hadianto Rasid, Wali Kota Palu saat ini. Kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat untuk pelaksanaan Munas yang ke-9 untuk LDII. Semoga di pelaksanaan Munas yang ke-29 ini LDII akan menghasilkan rencana-rencana kerja yang semakin mantap, yang semakin baik, yang akan semakin memajukan LDII dalam peran sertanya membangun bangsa dan negara, khususnya masyarakat Indonesia. Maju selalu LDII, doa kami menyertai. Saya Haji Ahmad Tafei, Bupati Kabupaten Kolaka, mengucapkan selamat dan sukses atas berlangsungnya Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang ke-9. Semoga dengan Musyawarah Nasional ini LDII semakin maju, semakin mandiri, semakin profesional demi kemandirian bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Semoga sukses Musyawarah Nasional ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kolonel Pandri Bisa Wayu Istiawan, Dandim 1412 Kolaka, mengucapkan selamat dan sukses atas berlangsungnya Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang ke-9 tahun 2021 yang mengangkat tema penguatan sumber daya manusia profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 April 2021.
Kami keluarga besar Kodim 1412 Soraka berharap semoga pelaksanaan musyawarah nasional ini dapat mendukung pemerintah mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Saiful Mustafa, Kapolres Kolaka, dengan ini mengucapkan selamat dan sukses atas berlangsungnya Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang ke-9 tahun 2021 dengan tema penguatan SDM profesional untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju. Saya Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur LC sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dengan ini menyatakan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia ke-9 di Jakarta pada tanggal 7 sampai tanggal 8 April 2021. Munas ke-9 LDII dengan tema penguatan SDM profesional dan religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju. Kami mengharap bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara, terutama rakyat Indonesia. LDII untuk bangsa. Torang semua basudara. Torang semua ciptaan Tuhan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.